Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan kita pada pagi hari ini sampai sore kita pelatihan linmas di zona 2 untuk menyongsong pemilu 2024 untuk ketertiban umum di masyarakat Kecamatan Balik Bukit dan Kecamatan Batu Berak. Pemerintahan Kabupaten Lampung Barat, melalui Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Barat melaksanakan kegiatan pelatihan peningkatan SDM Satuan Linmas Kabupaten Lampung Barat, Jumat tanggal 10 November tahun 2023. Kegiatan berlangsung di kawasan Sekuting Terpadu Hadir Mujiran SH Kabid Linmas Pol PP Lambar beserta tim, Sapit Kasih Pembinaan Potensi Pol PP Lambar Mawardi Kasih Trantip Kecamatan Balik Bukit Babinsa Kelurahan Pasar Liwa Pelda Suherno, Babinsa Pekon Wates Sekuting Terpadu Sertu Taupik, serta anggota Linmas Pekon-Pekon yang ada di Kecamatan Balik Bukit dan Batu Berak. Suhartato Liputan Translife STV melaporkan dari Sekuting Terpadu Pekon Wates Kecamatan Balik Bukit, Lampung Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi menjelang siang, ya, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati rekan-rekan dari TNI, ya, dari Pak Herno, yang Sat Topik, rekan-rekan dari Kecamatan Kasih Trantip, rekan-rekan dari Kantor Satuan Polisi Praja, yang kami hormati, dan bapak-bapak sekalian, ya, yang kami hormati dan kami banggakan. Pertama-tama mereka menjadikan puji dan syukur kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada pagi hari ini kita dapat memenuhi undangan kami, ya, dalam rangka pelatihan peningkatan SDM Satuan Linmas dalam rangka menjelang, ya, menyongsong pemilihan umum pada tahun 2024. Kami dari Pol PP, ya, menyampaikan kepada bapak-bapak sekalian bahwa pelaksanaan pelatihan tahun ini, ya, dikhususkan kepada anggota Linmas perwakilan, ya, tidak semuanya, makanya kita perwakilan dari masing-masing pakon dan pemangku untuk melaksanakan pelatihan. Nah, kami berharap dalam pelatihan ini, ya, kepada bapak-bapak sekalian tolong ikuti, ya, sesuai dengan arahan instruktur karena waktunya sangat mepet, cuma satu hari juga tidak full, ya, ya, apapun nanti yang disampaikan oleh instruktur tolong dipahami dan diikuti, kita jangan terlalu banyak argumentasi, banyak ngeyel segala macam, apa yang disampaikan harus kita ikuti biar nanti ilmu yang disampaikan oleh instruktur dapat terserap dan dapat kita bekal kita untuk pelaksanaan tugas dalam pengamanan pemilu. Nah, di sini materi yang akan kami sampaikan, ya, kepada bapak-bapak sekalian tidak intinya yaitu dasar-dasar PBB. Ya, kenapa dasar-dasar PBB ini selalu kita belikan kepada anggota Linmas karena PBB itu, ya, tujuannya itu membentuk disiplin, ya, membentuk dia, ya, dalam melaksanakan tugas. Nah, dalam PBB itu banyak sekali hal-hal yang guna, ya. Jadi yang pertama memang disiplin. Itu, ya, tujuan PBB. Jadi tolong diikuti. Kemudian nanti ada tupoksi Linmas, ya, tugas dan pokok fungsi apa Linmas. Apa aja sih tugas-tugas Linmas dalam pelaksanaan pemilu? Nah, itu nanti tolong diikuti juga. Selanjutnya nanti ada teknik, ya, pengamanan di TPS. Ya, mungkin di situ ada pengamanan, pengawalan segala macam. Bagaimana cara pencoblosan segala macam nanti akan disampaikan. Ya, bisa juga nanti dari anggota Linmas yang sudah berpengalaman dalam pelaksanaan tugas di TPS, nanti kita kasih, apa, kita minta untuk ilmunya kita berbagi kepada anggota Linmas yang mungkin yang belum pernah, ya, belum pernah tugas di TPS. Jadi kita berbagi pengalaman. Juga nanti kan kita sampaikan kepada anggota Linmas yang biasa menjaga di TPS. Ya. Nanti selanjutnya juga nanti ada materi yang nanti kita sampaikan terkait atribut Linmas. Jadi seragam Linmas ini sudah berubah, nanti akan disampaikan perubahannya seperti apa, warnanya seperti apa, nanti disampaikan pada saat kita berangkat.
Kenanya itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sami. Saya tak pernah sih sama Los ya. Izin bapak-bapak, kita pemanasan dulu di. Jangan kanan. Rok. Ya, yang pakai kaos 5 paling kanan. Paling kanan. Bapak akhir, Pak. Ini. Ya, tukar. Bapak yang tinggi di kanan, Pak. Lagi geser nih, yang pakai 5 ke kanan. Oh, geser, Pak. Ya, sampean ke kanan. Lang. Yap. Rok. Mengawali kegiatan hari ini, berdoa, mulai. Selesai, gerak ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Tapi pun. Pada kesempatan pagi ini, sebelum kita masuki materi PBB, di antara kita mungkin ada yang belum kenal, jadi akan saya perkenalkan diri. Nama saya Suherno, pangkat pembantu Letnan 2, jabatan Babinsa Kelurahan Waimengaku, Pasar Liwa, Kecamatan Balikbukit, Koramil 42204 Balikbukit, Kodim 0422 Lampung Barat. Satu sudah berkeluarga, anak 2. Untuk masa dinas tinggal beberapa bulan lagi ya. Bulan lagi tetap semangat ya. Semangat. Kemudian rekan saya ini Pak Taufik, pangkatnya Sersan 1 ya. Status juga sudah berkeluarga, anak 2. Kalau saya tadi tinggal di Simpang Serdang, Pak Taufik tinggal di Asrama Koramil Balikbukit. Jabatan beliau Babinsa nih, yang punya sekuting. Babinsa Pekon Padang Dalam dan Watas ya. Jadi itu perkenalan singkat. Jadi kalaupun nanti ketemu di mana-mana, kalaupun kami lupa, tolong saling tegur sapa. Ya, perkenalan selanjutnya sambil berjalan. Karena kita dibatasi oleh waktu ya, maka kita akan langsung memasuki materi PBB. Jadi pagi hari ini sama-sama kita mendapatkan perintah ya. Kalau bapak-bapak mendapatkan perintah dari pekonnya masing-masing, dari kelurahan masing-masing, saya juga mendapatkan perintah dari satuan untuk memberikan materi PBB. Ya, bukan berarti kami lebih pandai dari bapak-bapak, tidak, tetapi secara kebetulan kami belajarnya lebih dulu. Pada kesempatan pagi ini, kenapa ya, materi PBB yang harus didulukan? Karena yang disampaikan oleh Pak Mujiran tadi, PBB itu salah satu ya cara untuk materi PBB ini saya berpedoman kepada ya 2014, kemudian diperbarui lagi oleh peraturan Panglima TNI nomor 28 tahun 2018. Satu hari pun itu belum selesai, tetapi kita manfaatkan waktu yang ada, kami diberikan waktu, kita manfaatkan itu ya. Jadi lagi peraturan baris berbaris ya. Bapak-bapak sebagai linmas paling tidak ya, kalau ditanya anak-anaknya lah ya, siapa tahu anaknya ada yang pramuka, Pak, bapak dari mana? Dari aturan PBB. Apa Pak PBB itu? Bapak-bapak bisa menjawab. Jadi
PBB. Tetapi yang dimaksud dengan PBB adalah tata cara yang diperuntukkan untuk membentuk karakter yang sikap tegas, ya tangkas, ya nggak ada PBB itu seperti Pak Robia ini, walaupun perempuan dia tangkas, ya nggak ada, ya berat, nggak ada, ya setelah tangkas, ya dalam PBB itu diperlukan kerjasama, tidak ada siap gerak yang satu istirahat. Kalau siap, PBB adalah tata cara baris-baris yang diwujudkan dengan latihan fisik. Tujuannya adalah membentuk karakter tadi. Pada akhirnya dalam kepentingan. Jadi garis besarnya adalah tata cara baris-baris yang diwujudkan dengan bentuk latihan fisik. Disiplin. Sudah, kita aja. Ya. Aba, ya. Aba-aba dalam PBB itu adalah perintah untuk namanya aba-aba. Kemudian di dalam PBB, contoh, pada standar hormat, tunjukkan hormat. Contoh, pada pembinaan acara dalam bentuk kesehatan, hormatnya adalah. We'll be right back.